Oke, Sportingler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Di depan gua udah ada salah satu reel dari Kamikaze yang harganya cuma 210.000 aja. Ya, ini adalah Kamikaze Power Shoot 2000. Gua dapat reel ini dari toko pancing Sumber Rezeki Pancing yang ada di Cikarang, Bekasi. Dan kalau misalnya lu berminat sama reel ini, nanti lu cek aja di kolom deskripsi. Ada link pembeliannya sama nomor handphone dari adminnya, Babang Kamal. Oke, kita lihat dulu aja boxnya. Ini dia boxnya. Power Shoot 2000. Yaudah, nggak usah lama-lama. Kita langsung unboxing aja. Di sini ada reelnya. Terus plastik dan ada partis di sini. Oke. Untuk knobnya ini pakai rubber karet. Bodinya pakai bahan keras. Di sini dia udah pakai screw-in handle tipe engsel aluminium. Untuk handle klubnya ini pakai karet, bentuknya T seperti ini, tapi dia agak gemuk ya, atau agak bulky. Oke. Ini untuk warnanya kayak biru-biru navy gitu, dipadukan dengan gold. Kita coba pasang. Oke. Udah anti reverse pastinya. Nah, ini dia penampakannya. Kamikaze Power Shoot 2000. Nah, untuk body dia pakai bahan grafit, side plate sama, untuk rotor grafit juga, untuk spoolnya pakai aluminium. Kita coba otomatis normal, kita coba dengar bunyi dragnya. Bunyi dragnya menurut gue ini relatif kecil sih. Kecil tapi agak nyaring. Nyaring tapi kecil. Kita coba buka, bro. Di bagian ragnob dia nggak pakai seal. Wajar sih harganya 200 ribuan. Di sini ada bearing. Nah, di bagian main shaftnya ada bearing di sini. Clickernya, dan ini clicker pairnya. Di sini untuk spoolnya dia relatif dangkal, kalau menurut gua. Bagian bibirnya nyemiring, cocok untuk casting. Dangkal dan cukup lebar juga. Warna spoolnya ini warna kayak biru navy tapi agak ke abu gitu. Terus ada list goldnya. Kita coba buka di bagian drag washer. Untuk di bagian drag washer dia masih pakai felt, 3 lapis felt. Nah, kita coba buka di bagian liner lah. Bukan susah nih.
Untuk di bagian line roller ini udah pakai bearing. Satu buah bearing. Ini dia. Pakai bearing satu doang. Ini Kamikaze Power Shoot harganya 210.000. Dia udah pakai bearing. Kemarin kita bahas Kamikaze Defector, dia harganya 1.500. Landlordnya masih pakai busing. Oke, okay lah. Tapi gue juga kadang nggak terlalu ngerti juga sih kenapa kok itu yang mahal dia nggak pakai bearing, sedangkan ini yang murah dia udah pakai bearing. Padahal masih dalam satu brand. Kita pasang lagi aja. Yaudah, kita pasang lagi aja. Yuk. Oke bro, itu dia. Tadi kita udah lihat dia udah pakai 3 lapis felt di bagian drag washer. Drag knob belum pakai shield, wajar harga 200 ribuan. Dan line rollernya udah pakai bearing, itu sih keren, harga 200 ribuan. Malah untuk Kamikaze Defector harga 1.550. Dia belum pakai bearing di bagian line roller. Ini 200 ribuan, udah pakai bearing. Padahal satu brand masih dari brand Kamikaze. Oke lah, tapi yang Defector sana dia lebih keren, body aluminium, karbon drag washernya karbon tech 5 lapis. Wah, itu sih keren parah sih. Ya harganya pun beda bro. Sekarang kita coba timbang beratnya berapa gram. Beratnya di sini 269 gram. 200 berapa tadi? 69 gram ya guys. Ya, 269 gram untuk real ukuran 2000. Agak sedikit berat sih kalau menurut gua ini. Ya, 269 biasanya kan 220, 230 biasanya. 240, 269. Agak sedikit berat dikit lah. Okay. Kita ke bagian spek di sini. Speknya gear ratio-nya 5.0 banding 1. Kita coba hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya ini lima pas. Maksimal dragnya 5 kilogram. Beratnya 265, tadi 269, beda 4 gram doang melencengnya. Ball bearingnya 8 plus 1 ball bearing. Nah untuk kapasitas talinya di sini untuk ukuran 0,18 yaitu 240 meter. 0,20 200 meter, 0,25 yaitu 140 meter. Untuk fiturnya sebentar. Forged aluminium spool with silver and golden color. Shorter body and larger spool and big line capacity. Instant anti reverse system, power drift guard equipped for high strength. Thick bail arm system, right or left interchangeable handle. Handle rubber knob, screw in handle system. Okay. Nah untuk harganya tadi kita udah bahas di awal, harganya cuma 210.000 aja dapat rail yang cukup keren, warnanya bagus. Nah, udah pakai bearing di bagian line roller juga. Ini harga 200.000. Ada bearing juga di bagian main shaft. Ya kekurangannya itu aja sih, cuman agak sedikit berat aja. Yang lainnya is okay. Ini juga nggak berat-berat amat. 269 tadi kita timbang. Selebihnya ini okay. Harganya murah aja, 210.000. Nah reel ini cocok banget buat kalian yang suka mancing light casting. Ya light casting, bukan ultra light. Kalau ultralight menurut gua agak sedikit berat di ukuran 2000 dan berat 269. Ini agak sedikit berat. Mending ini cocokin pakai joran-joran light buat casting gabus atau hampala ini cocok. Empangan ini cocok untuk harian, perlombaan,
Galatama menurut gue masih agak sedikit kekecilan. Galatama pakai area yang ukuran 3000 aja, tapi gue sering pakai ukuran 1000 sih buat ngetes trail. Oke, untuk Galatama, Galatama lele atau Galatama ikan mas masih bisa juga sih ukuran 2000, cuman ya agak sedikit kecilan aja ya. Tapi untuk nyoba kekuatan, ini dragnya 5 kilo. Gua juga sering kok Galatama pakai ukuran reel 1000 buat ngetes kekuatan drag sama reelnya. Apalagi ya? Nah, kalau misalnya lu berminat sama si Kamikaze Power Shoot ini, lu cek aja nanti di kolom deskripsi. Gua dapat dari toko pancing, sumber rezeki pancing yang ada di Cikarang, Bekasi. Dan kalau kamu ribet-ribet nih, bang, gua nggak mau linknya, gua ada nomor handphonenya nggak? Ya, nomor handphone adminnya juga nanti gua kasih di kolom deskripsi juga dengan Babang Kamal. Sayang untuk dilewatkan real harga 210.000 yang tampilannya keren dan udah pakai bearing di bagian main shaft dan di bagian line lolet. Oke deh, sobat ngeler, segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lu cari referensi dari Real Jordan atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.